Oke, kali ini saya akan memberi kalian tentang karakter yang tidak bisa masuk atau loading terus dan menerus. Nah, ini ada solusi bagi Anda yang berminat dengan karakter. Nah, awalnya Anda langsung aja ke KB di sini, nah seperti ini, langsung ke KB. Nah, setelah itu kalian harus download ulang maaf ini jenis lagi lemot ya. Nah, ini seperti ini. Nah, kalian langsung aja download di sini, download. Kalau Anda sudah mendownload, karena saya sudah tadi sudah mendownload. Terus kalian masuk ya. Kalian masuk di sini, ini di sini ya. Bukan di sini ya. Nah, di sini yang ada titik tiga di situ langsung klik aja download. Nah, ini nanti akan keluar seperti ini. Nah, untuk MB-nya 110 MB ya. Status karakter.com. Jika statusnya di sini bukan karakter.com, Anda nggak bakal bisa kebuka itu ya. Berarti penipuan. Nah, ini tutorial ini khusus untuk bagi RAM 4 ke bawah ya. Untuk 6 ke atas tidak perlu download lagi ya. Nah, ini kalau sudah seperti ini, kalian harus hapus dulu tapi APK karakter. Kalau sudah, langsung klik di sini. Nah seperti ini. Karena tadi sudah menghapus ya, sudah menghapus KPK-nya. Nah, sekarang langsung aja install begini. Nah, seperti ini ya. Kita nunggu. Nah, ini sudah selesai. Langsung buka aja, klik seperti ini. Karena tadi sudah dihapus. Nah, sekarang gimana? Nah, ini langsung jadi seperti ini ya. Nah, kita mencoba untuk masuk, tapi saya akan out dulu ya. Nanti email saya atau wallet login atau QR code loginnya nanti ketahuan Anda, bisa dicuri Anda ya. Nah, ini kita paus. Nah, ini saya juga seperti ini. Untuk karakter kita menambah, oh ternyata benar. Nah, seperti ini ya. Langsung kita buat, kalian buat resolution yang paling kecil ya di sini, biar enggak ngelag atau gimana. Langsung ini di oke. Udah seperti ini ya. Untuk baca nggak ada ya. Udah. Nah, ini tutorial ini semoga bermanfaat untuk kalian semoga kalian semuanya ya.